Penghargaan berikutnya ini luar biasa. Tahun yang lalu kami memberi penghargaan kepada kepala dinas di kota ini karena kiprahnya yang luar biasa dalam memajukan literasi. Rupanya setelah itu, Bapak dan Ibu, perkembangannya jauh lebih luar biasa lagi karena ada sentuhan seorang ibu pemimpin di sana. Ya. Di sana sekarang masif sekali pelatihan siswa menulis, guru menulis, dan semakin banyak orang yang menulis karena top leadernya itu memberikan dukungan yang luar biasa pada literasi. Indonesia, Anda berikan penghargaan yang luar biasa untuk ibu kita, Ibu Bupati. Saya harus tampilkan itu dulu, sorry. Ibu Bupati Grobogan, Ibu Hajah Sri Sumarni SHMM sebagai tokoh penggerak literasi nasional tahun 2019. Ibu, kami persilakan ke panggung. Untuk penyerahan ini akan diberikan oleh tokoh paling senior di Media Guru, Ibu Yasmi. Ya. Silakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Iksan sebagai pimpinan media guru, dan saya hormati dari Pak Gubernur DKI yang mewakili dan yang hadir pada hari ini, saya banggakan. Saya mengucapkan terima kasih dari Media Guru, dan ini mendapat penghargaan yang luar biasa. Dan saya juga terima kasih pada Dinas Pendidikan dan jajarannya. Di sini juga ada Ketua DPRD yang selalu mensupport pemerintahan kita yang luar biasa. Kalau ada termasuk anggaran di pendidikan, saya koordinasi dengan beliau selalu diamankan di anggaran ini. Dan sekali lagi Pak Ketua DPR, saya mengucapkan terima kasih pada hari ini juga hadir di tengah-tengah penerima penghargaan ini. Dan di Grobogan juga mendukung dari penulis guru ini satu buku, satu guru. Dan ini luar biasa, dan termasuk anak didik kami juga sudah diawali satu siswa harus bisa menulis juga. Dan alhamdulillah hari ini tadi yang diutarakan Pak Iksan bahwa ada guru-guru hari ini juga berangkat ke Singapura, Pak. Ada 30 guru nanti dengan kepala dinas, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi yang untuk rekan-rekan guru yang lainnya dan mendorong supaya guru ini adalah ujung tombak juga untuk SDM, untuk generasi muda penerus nantinya. Dan saya duduk di sini menjadi bupati, kalau tidak ada Bapak Ibu Guru, saya tidak bisa apa-apa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu Guru. Saya yakin Bapak Ibu Guru ini juga berat sekali
untuk membina, membimbing anak didiknya, siswanya, tetapi dengan semangat bekerja, dan inilah hasilnya tadi, dan rata-rata adalah ibu-ibu sama dengan saya. Dan yang dapat tadi ya dari umroh, semangat Bu, dan saya juga ikut tadi beliau agak berkaca-kaca, saya juga merasakan, karena ibu ini adalah sesuatu yang di dalam hati kita semuanya mungkin adalah sangat mulia di hati Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Semangat Bapak Ibu. Bapak Ibu, luar biasa, berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Bupati. Rupanya gerobokan hari ini lengkap Bapak Ibu, yang datang itu juga ketua DPRD-nya juga di sini Pak Bagus, Pak Sekwan dan kepala dinas. Jadi Pak Ketua DPRD, kalau nanti Bupati punya program literasi, mohon dananya diperlancar Pak. Itu aja Pak. Ini luar biasa nih, teman-teman nanti boleh ngajak Ketua DPRD-nya masing-masing ya.